Inilah detik-detik saat seorang warga negara Rusia bernama Andrei Kovalenko kabur dari ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 TPI Ngurah Rai, Badung, Bali. Kamera pengawas dari salah satu minimarket juga merekam pelarian Andrei Kovalenko yang berlari menuju jalan bypass Ngurah Rai, Badung. Pria yang masuk dalam daftar buronan Interpol atau Red Notice tersebut melarikan diri saat proses administrasi pemindahan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai ke rumah detensi imigrasi Denpasar. Saat kejadian, Andrei dijenguk istrinya yang bernama Ekaterina Trubkina. Memanfaatkan kelengahan petugas, pelaku kemudian menyelinap keluar ruangan. Ini kelalaian atau keledoran, dan memang mungkin kesempatan itu digunakan oleh istri dan si Andrew, ya kan, membuat sepakat, menyepakati pelarian tersebut. Artinya sudah merencanakan, menurut kami. Buronan Interpol ini sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di lapas kelas 2 Akrobokan Bali karena kasus narkoba.